إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله سيدنا صلاة الجمعة رحمني الله وإياكم وبارك فيكم manusia tidaklah dinamakan insan manusia melainkan karena muarradun lin nisyan, ia sebagai makhluk yang berpotensi atau bahkan sering lupa. Oleh karenanya Allah dan Rasulnya menuntut kita sebagai kaum mukminin untuk saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya, karena kita adalah makhluk yang pelupa. Innal insana ladzalumun jahula, manusia itu adalah makhluk yang suka berbuat zalim dan suka berbuat jahil. Tidak yang disebut dengan ulama maupun yang bukan ulama, yang dipanggil ustaz maupun yang tidak dipanggil ustaz, semua kita adalah manusia yang berpotensi lupa, bahkan sering lupa, lebih dari itu sering berbuat dosa. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulli ibni adam khata wa khairul khata'ina tawabun, seluruh anak Adam tanpa terkecuali, baik yang sedang berkhutbah di atas mimbar saat ini maupun yang sedang mendengarnya, khata, seluruh mereka para pelaku dosa. Wa khairul khata'ina tawabun, tetapi sebaik-baik anak Adam yang banyak berbuat dosa adalah mereka yang banyak bertaubat. Maka dari itu Allah Jalla wa'ala menuntut dan meminta kepada kita untuk saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya, untuk saling menyeru kepada Allah Jalla wa'ala dan saling menuntun ke jalannya, serta saling mencegah di antara kita dari jalan-jalan yang dapat menyeretkan kita ke dalam neraka Allah. Atas dasar inilah kita berloyalitas sesama kita. Allah Jalla wa'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu, semua mereka berlaku universal tanpa terkecuali. Kaum mukminin dan kaum mukminat, mereka saling berloyalitas di antara mereka. Kenapa Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang saling berloyalitas di antara mereka? Jawabannya, karena ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, karena mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini nasihat,
Dan Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikratan fi'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Beranjak dari ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, maka pada kesempatan kali ini khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri yang pertama kali dan segenap jamaah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum, tentang sesuatu yang semua kita telah mengetahuinya, tetapi karena kita adalah makhluk yang pelupa dan saling berbuat dosa, kita bertingkah dan bersikap seakan-akan kita belum mengetahui hal yang akan saya ingatkan ini, yaitu jamaah yang dimuliakan Allah. Kita ini tidaklah diciptakan oleh Allah ke dunia yang semu lagi menipu ini untuk hanya melampiaskan hawa nafsu kita, hanya untuk mengumpulkan harta benda, hanya untuk mengejar karir dan nilai-nilai dunia yang semu lainnya. Tidaklah Allah menciptakan kita kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jangankan kita manusia, jin sekalipun. Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Ma uridu minhum mirzqa, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka dan aku tidak menginginkan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Ibadallah, untuk inilah kita diciptakan oleh Allah. Ayahsabul insanu an yutraka suda, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan oleh Allah begitu saja? Imam Syafi'i menjelaskan makna ayat di atas adalah la yu'maru wa la yunha. Apakah mereka mengira setelah mereka hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah, mereka dibiarkan begitu saja oleh Allah tanpa perintah dan larangan? Kalla, sekali-kali tidak. Alif lam mim, ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلٍ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَلِفْ لَا مِمْ, apakah manusia mengira bahwa setelah mereka mengatakan kami beriman, mereka akan biarkan begitu saja tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa ujian? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dengan perintah, dengan larangan dan musibah. Maka Allah mengetahui siapa yang jujur dari mereka dan siapa yang dusta. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa barakafikum. Apabila kita mendengar ayat dan hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah hanya kepadanya, janganlah langsung sempit hati kita. Janganlah langsung kita berkata berarti kita tidak boleh kecuali hanya salat, puasa, haji, umrah, baca Al-Quran, hanya itu. Ini ucapan disebabkan kekeliruan atau kekurang pahamannya terhadap makna dan definisi ibadah. Ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Setiap ucapan atau perbuatan yang lahiriah maupun yang batiniah yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itulah yang namanya ibadah. Apakah itu mencari nafkah buat anggota keluarga, mencari pekerjaan yang halal, berjuang untuk menafkahkan anak istri dan orang-orang yang kita berkewajiban menafkahi mereka? Maka jamaah ini dimuliakan Allah, jangan sekali-kali kita lupa akan hikmah Allah menciptakan kita. Atau jangan sekali-kali kita bertingkah laku di dunia ini seakan-akan kita tidak tahu untuk apa kita diciptakan. Seakan-akan kita tidak tahu untuk apa kita diciptakan. Perbuatan kita sehari-hari, ucapan kita, sikap dan tingkah laku kita, seakan-akan kita tidak tahu untuk apa kita diciptakan. Dan seakan-akan kita tidak tahu kemana kita akan berjalan dan apakah tempat terakhir kita. Yang demikian itu tidak layak muncul kecuali dari mereka, orang-orang yang tidak memiliki iman. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Nur, Al-Mu'minun,
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk perkara yang sia-sia, hanya untuk mengumpulkan harta benda, mengejar karir, mengejar jabatan, dan pernak-pernik dunia yang semu lainnya? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian hanya untuk itu, hanya untuk sia-sia? Wa annakum ilaina la turji'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami seorang diri sebagai seorang budak sahaya yang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat di dunia yang semu lagi menipu? Jamaah ini muliakan Allah. Kalau orang kafir berjalan di muka bumi ini dengan tingkah laku yang mengesankan seakan-akan tidak ada syurga, tidak akan ada neraka, tidak akan ada alam barzah, itu tidak aneh. Tetapi yang aneh dan menyedihkan apabila seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman adanya kematian, adanya alam barzah yang penuh dengan nikmat atau azab, adanya hari kiamat dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan pada hari kiamat dan berujung dengan syurga dan neraka, tetapi tingkah lakunya mengesankan seakan-akan dia tidak percaya itu semuanya. Hidupnya di dunia ini seakan-akan dia tidak tahu dan tidak mengimani adanya syurga dan neraka. Itulah mereka yang Nabi SAW katakan di dalam hadisnya, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul qatifah wal khamisah, Ta'isa wan takash wa idha shika falan takash. Celakalah, sungguh celaka budak sahaya dinar, celaka budak sahaya dirham, celaka budak sahaya mereka yang telah diperbudakkan oleh pakaian-pakaian mahal mereka, fasilitas tempat tidur mereka, dan keindahan-keindahan dunia lainnya. Dia pasti celaka dan tidak akan lagi mampu bangkit darinya. Nabi tidak mencela kita memiliki dirham dan dinar. Nabi tidak mendoakan kecelakaan untuk mereka yang punya dunia, yang punya dinar, dirham, dolar, sebanyak apapun, baik itu sedikit maupun banyak. Tetapi yang Nabi katakan, Ta'isa abdu dinar, sungguh celaka dan celaka mereka yang telah diperbudak oleh dirham, diperbudak oleh dinar, diperbudak oleh dolar. Demi mencari dinar, dirham, dolar dan dunia lainnya, mereka bertingkah laku seakan-akan tidak akan ada syurga dan neraka, seakan-akan tidak ada hisab, seakan-akan tidak ada malaikat yang selalu mengawal dan mengontrolnya selama 24 jam di sebelah kanan dan sebelah kirinya, seakan-akan tidak adanya syurga dan neraka, dan seakan-akan dia tidak percaya ada azab atau nikmat kubur. Ibadallah, Qarun, Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surat Al-Qasas, Inna Qarun kana min qawmi Musa fabagha alaihim, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahum qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataaka allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilaik ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Allah katakan, Qarun, dia termasuk dari kaum Musa, Bani Israel, yang wajib mengikuti Nabi Musa, tetapi dia sombong, angkuh. Kenapa? Karena kekayaan yang dia miliki. Siapa Musa yang harus aku ikuti? Bagaimana aku mau mengikuti kajian Musa sedangkan kebanyakan jamaahnya orang-orang miskin, orang-orang kere, sedangkan aku adalah orang terkaya saat ini. Aku mau duduk bersimpuh di depan Musa bersama orang-orang yang miskin dan kere. Inilah sikapnya Qarun. Barang siapa yang punya karakter seperti ini, maka sesungguhnya dia adalah pewaris Qarun. Allah katakan,
Fabaqa alaihi, dia sombong, dia angkuh dengan kekayaannya. Allah uji Qarun dengan kekayaan yang luar biasa. Kunci kekayaannya saja hanya mampu diangkat oleh Al-Usbah. Usbah itu ada yang menyatakan dari kalangan ulama tafsir 9 orang terkuat. Dan ada pula yang menyatakan bahwa Usbah itu 90 orang terkuat. Anggaplah yang sedikit, yang paling sedikitnya 9 orang terkuat. Itu baru kunci kekayaannya. Yang terbuat dari emas atau perak hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat saat itu. Maka bisa kita bayangkan ya, bagaimana kekayaannya. Seandainya orang-orang terkaya di dunia saat ini dikumpulkan, mungkin belum, kekayaan mereka belum sampai kepada 50% kekayaan Qarun. Fabaqa alaihim, maka dia sombong, gak mau ikut kajian Nabi Musa alaihissalam. Karena jamaah Nabi Musa rata-rata orang kiri, orang-orang miskin. Dia maunya yang kelas high class, yang eksklusif. Karena dia orang kaya. Fabaqa alaihim, dia bersikap angkuh dan sombong, menolak kebenaran. Maka diingatkan oleh kaumnya yang cinta dan sayang kepadanya, la tafrah, wahai Qarun, jangan angkuh dengan dunia yang kamu miliki. Inna Allah la yuhibbul farihin, karena Allah tidak cinta kepada orang-orang yang angkuh dengan dunianya. Carilah kehidupan akhirat, prioritaskan kehidupan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunia, walaupun kamu tidak boleh lupa akan bagianmu di dunia ini, mencari nafkah, bekerja, berikhtiar. Wahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sesungguhnya Allah, dan jangan sekali-kali engkau menggunakan dunia engkau untuk bermaksiat. Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan maksiat. Ini nasihat kaumnya kepada Qarun. Dijawab olehnya, innama utitu ala ilmin indi, aku bisa kaya seperti ini karena aku cerdas, aku rajin, aku punya ilmu. Kalau kalian mau kaya, belajar sama aku, harus rajin seperti aku, harus punya pengetahuan yang luas dan tinggi seperti aku. Innama utitu ala ilmin indi, aku kaya sukses seperti ini karena aku punya ilmu pengetahuan yang panjang, yang tinggi dan luas. Padahal kaumnya tidak bertanya kepadanya, dari mana kamu dapatkan kekayaan itu. Mereka justru sedang menasihatinya agar tidak angkuh dan kekayaannya. Karena keangkuhannya justru dia menyampaikan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Sombong. Akhirnya apa kata Allah, jamaah yang dimuliakan Allah? فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَالِهِ الْأَرْضِ, kami ciptakan gempa lokal. Maka Qarun dan istananya pun ditelan oleh bumi hidup-hidup. Kalau sudah seperti itu jamaah, apa guna dan manfaat dunia yang sedang kita kumpulkan saat ini? Apa arti dan nilai dunia di saat malaikat maut sudah terlihat di depan kedua mata kita? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalian telah lalai, kalian telah jauh dari Allah karena berlomba-lomba untuk memperbanyak dunia kalian. Allah tidak melarang kita mengumpulkan dunia yang banyak, tetapi yang Allah cela, kalian lalai karena memperbanyak dunia yang kalian miliki. Kalian baru ingat, baru sadar, hatta zurtumul maqabir, tatkala jasad kalian sudah dimasukkan ke liang kubur. Jamaah yang dimuliakan Allah, dunia yang kita lihat indahnya seperti ini, Nabi katakan innad dunya hulwatun khatirah, memang dunia itu manis lagi hijau. Ingat, Nabi katakan manis lagi hijau. Kebanyakan manusia menyukai sesuatu yang manis, tetapi ingat, sesuatu yang manis kalau berlebihan akan mengakibatkan keburukan. Khatirah, dan dunia ini memang hijau. Keumuman manusia menyukai pemandangan yang hijau. Tetapi sesuatu yang hijau pasti akan ada masa keringnya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah akan berikan untuk kalian dunia. Allah ingin melihat apa yang akan kalian lakukan dengan dunia ini. Apakah dengan dunia yang kalian miliki kalian akan menjaga salat 5 waktu berjamaah,
akan pergi haji, pergi umrah, bersilaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, membangun masjid dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, ataukah dunia yang kalian diberikan oleh Allah justru kalian gunakan untuk membuka pintu-pintu neraka untuk diri kalian sendiri? Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka takutlah kalian tentang fitnah dunia dan fitnah wanita. Jangan merasa aman, baik saya maupun jamaah, jangan sok kuat iman dengan dunia ini. Nabi Rasul Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita setiap sholat di akhir tasyahud untuk memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal, di antaranya fitnah dunia. Karena dunia ini seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ubtulina bi dharra fa sabarna wa ubtulina bi sarra fa lam nasbir. Ketika Allah menguji kita dengan kemiskinan, kesakitan, kesempitan, seringnya kita masih bisa istiqamah, masih bisa menjaga sholat lima waktu, sholat tahajud, berbakti kepada orang tua, baca Al-Quran. Wabuculina bisarra fasabar falam nasbir. Tetapi begitu Allah menguji kita dengan kemudahan, kelapangan, dengan dunia, kita justru tidak sabar. Diuji dengan kemiskinan, langsung disiplin sholat tahajudnya. Baku panjang, langsung disiplin tahajudnya. Dicopot jabatannya, tidak dijatuhkan pangkatnya, pendapatan yang berkurang, langsung disiplin tahajudnya. Tetapi begitu Allah tambahkan omsetnya, asetnya di mana-mana ada, di ATM-nya ratusan miliar, jangankan tahajud, sholat lima waktu pun sudah mulai bolong-bolong. Maka ingat jamaah yang dimuliakan Allah, apabila dunia kita bertambah, ingatlah ucapan mutiara kata ulama tabi'in berikutnya ini yang hendaknya kita tulis dengan tinta emas. Apa kata beliau? Salamah bin Dinam. Kata beliau, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak dapat mendekatkan engkau kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka sesungguhnya itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Ibadallah. Khutbah pertama ini saya akhiri dengan firman Allah di dalam surat Ali Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat jelata, yang muslim maupun yang bukan muslim, semuanya akan mati. Bahkan kita tidak tahu, jangan-jangan khutbah ini belum selesai, bangunan ini sudah runtuh dan mematikan kita semua. Kami tidak pernah memprediksi tahun 2004 datang tsunami ke daerah kami, Aceh, yang menghilangkan ribuan nyawa. Tidak ada yang bisa memprediksinya. Yang baik mati, penjahat mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan pada hari kiamat, semua kalian akan mendapatkan balasan dari Allah yang maha adil. Di dunia ini mungkin kita bisa menyuap, kita bisa mengintimidasi orang lain agar kita bebas dari hukum yang dituntut kepada kita. Tetapi ingat di hari kiamat, mahkamah yang mahkamah Allah. Kita datang adan seorang hamba, farja seorang diri, dan yang akan menjadi saksi atas kalian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita mengatakan aku tidak tahu itu haram ya Allah, Nabi akan menjawab, ya Allah, 23 tahun aku menjadi nabi dan rasulmu, aku telah terangkan ini jalan-jalan menuju neraka dan ini jalan-jalan menuju surga ya Allah, telah aku sampaikan kepada mereka ya Allah. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, dialah orang yang telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim innahu huwas samii'ul 'alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Jamaah ibadallah, Abu Hurairah. Satu nama sahabat Nabi yang cukup masyhur, yang tiada, hampir tidak ada muslim yang tidak pernah mendengar nama Abu Hurairah. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis untuk Nabi, untuk umat ini. Menjelang wafatnya, baka-bukaan syadidah, beliau menangis sejadi-jadinya. Maka murid-muridnya bingung, "Wahai Abu Hurairah, kenapa anda menangis? Anda sahabat Nabi, anda udah haji, anda udah umrah, anda solat lima waktu bareng Nabi, anda ulama, anda telah meriwayatkan hadis Nabi yang paling banyak untuk umat ini. Kenapa anda menangis seperti ini? Apalagi yang anda khawatirkan?" Apa jawaban beliau, jamaah yang dimuliakan Allah? Demi Allah, jawaban beliau adalah tamparan keras buat saya pribadi dan anda semua sebagai anak Adam yang banyak dosa ini, dan yang masih sombong dan tertipu dengan amalan kita yang sedikit ini. Beliau menjawab, "Qillatu zadi wa tudut tariq." Yang membuat aku menangis adalah karena bekal amal soleh yang aku kumpulkan masih sangat sedikit, sedangkan perjalanan setelah kematian masih sangat panjang dan mengerikan. Ibadallah, yaqulullah ta'ala fi kitabihil karim, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin, wa aqimus shalah."